Selamat siang pemirsa. Selamat jumpa dengan Chef Parahkian. Ya. Hari ini saya ingin tunjukkan, sekarang jam 1. Waduh, lagi enak-enaknya makan nih. Di sini saya ingin kita bersama-sama menikmati bagaimana ikan goreng, ada ikan bakar juga dengan lalapan yang cukup lengkap. Ya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat di samping saya, kita dengan mudah ngambil cabai. Ya, ini cabai yang kita inikan. Cabai ini namanya Capsicum annuum. Sorry, yang cabai besar adalah Capsicum annuum. Yang cabai kecil ini adalah Capsicum frutescens. Mana lebih pedas? Tentu saja yang frutescens. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu ingin membuat cabai yang lebih pedas, maka sumbernya adalah frutescens. Ada frutescens yang lebih pedas lagi nih. Biasanya teman-teman kita nyebutnya cabai gendot, yang besar bulat gitu. Itu lebih pedas. Dan ini semua barang ini, jadi ini cabenya. Saya lupa memberitahu kita sedang ada di Obor Pangan Lestari Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Di sini kita menyediakan semua produk, semua tanaman di dalam pekarangan kita. Bapak Ibu, kita lihat di sini. Kalau kita lihat ini, kita cukup lengkap nih. Kita lihat ini tomat cukup diambil dari sebelah sini. Jadi tomat kita sudah petik lagi tadi, petik langsung di situ ada tomatnya. Ya, ini adalah Solanum lycopersicum. Ini tomat. Kemudian di meja sini, ini sudah ada nih pancem-pancem nih. Tahu ini? Ini diambil dari sini nih. Di belakang saya. Diambil langsung. Ini namanya Lacticum. Lacticum, jadi kalau namanya kan letus nih. Maka bahasa Latinnya Lacticum sativa. Jadi kita ambil ini segar, ya. Kemudian ini seledri, namanya seperti mirip-mirip opium, ya. Nama seperti mirip-mirip opium, saya lupa namanya. Tapi opium graviolens. Ini seledri dan memang rasanya itu terasa pedasnya di sini. Jadi enak sekali. Dan ini enak sekali kalau nanti kita oles sambil makan ikan, kita oles, kita colok dengan cabai. Kita tadi sudah ngambil cabenya, kita kemudian taruh, kita ulek, ya. Kemudian ikannya kita goreng, oseng, maka jadilah ini ikan goreng yang kita colek dengan cabai ini. Yummy. Saya nggak bisa masak, jangan bilang-bilang.